lapo. Hah? Boleh Indomie murah-murah, Pak. Ini kita lagi ada di Superindo, Bro. Dan kita lagi belanja untuk persiapan Skomutro Bangsat nanti malam. Dan ini lo, Simon. Kita belanja untuk minum-minumannya dan beberapa, dan ini kita kesulitan cari minyak, Bro. Cari minyaknya sulit banget. Makanya ini harus sedikit ekstra untuk kita cari minyaknya. Semangat. Itu loh kasir yang gak takut cantik gitu ya. Itu. Itu. Itu yang gue bilang. Itu dia yang kemarin. Minta bilang, oh kasirnya Superindo cantik banget ya ini. Hey, malu-malu dia. Dari kemarin tak story-in terus ya. Semangat ya kamu kerjanya ya. Ini juga salah satunya kalau ke Superindo pasti dikasihin juga sama ini. Hasilnya keren-keren. Semangat Mon. Mantap ya. Iya. Mbak semangat ya Mbak. Wah setiap hari ruamnya terus kayak gini ya. Wah. Sampai enggak kok berlunggu lo Mbak. Modus. Kali ini Bro sama Simon aku mau diajak ke warung langganannya, namanya warung penyetan Mbak Evi. Yo. Oke, Mbak Ji. Kenal. Mbak Evi itu kamu langganan udah mulai kapan? Udah dari umur 5 tahun. 5 tahun. Emang kan umur 5 tahun mangan sambel, Cuk. Mari, saya orang kira kan 12 tahun. Aduh. Yaudah itu aja Bro, kita gak usah ngobrol sama wong remek ya. Kita langsung pesan, nanti aku mau makan. Katanya yang paling spesial itu iwak pene Bro. Oh, penyetan iwak pene, gue ngale-ngale kayak pene Mbak Evi rasanya jadi enak ya. Masuk lah. Masuk lah, Maji. Nah ini Bro, kita udah ada di warungnya Mbak Evi. Sama Mbak Evi? Bukan. Anaknya. Oh berarti sama, ini udah generasi kedua? Betul. Ini udah berapa tahun sih Mbak? Mulai tahun 2000. Mulai tahun 2000, oh, berarti udah 22 tahun ya? Betul. Wah ngeri banget. Oh, sing spesial nih ini iwak pe ini. Aku mau iwak pe, sambelnya sedeng. Oke okay, siap. Double, iwak pe ini double. Okay. Sama tahu. Mantap. Sama kue usus ini enak kue, usus dua. Wah mantap. Jadi ini Bro, kita akan makan di lalapan Mbak Evi atau Mbak Anggraini. Betul. Mbak Anggraini itu siapa? Saya. Oh, berarti sama Mbak Anggraini. Oke, langsung sama Hajar.
gawe ati melu ya apa? Melu to? Melu to, ayo lek melu. Aku pengen tetep. Tadi nek ibuku sama gelem ra bibi ayahku to, gelem. Kamu bapakku dudoi. Bapakmu dudo. Ya gelem ta. Ya sajane ya gelem aku. Wis wis. Ora apa-apa. Bapakku. Bapaknya ada gelem. Ya gelem aja. Ya gelem ta? Kurang anu aku Dimas, kurang putih. Kurang putih. Ora bapakku seneng kok wong sing anu. Malah lek sing putih anu ora gurih jare. Gurian sing rodok-rodok. Gosong. Gosong ngono to. Percaya lek boleh senengane sing eksotis-eksotis niku Mbak Jem. Artisnya ganti ya ini. Teh sendrong ya mak. Mantap. Nah ini Simon dulu yang makan bro. Ayo Mon. Ini dia pakai sambal yang ekstra pedes. Sama ikan pe. Curali bismillah Mon. Pakai nasi bos. Enak bro, sambil bro. Tahunnya ini nggak tahu susu, tapi susunya susu jaran kayak susu sapi. Mana susu jaran? Awe enak mas eh. Nah, aku seneng deh Mbak Evi, kayak kabeh makan ini fresh sambal tas ya. Iwak pini tas meleh. Timun tas ngetoki tas guntingi. Jadi rasanya ini fresh, kayak rasanya masaknya buku dewe gitu, masaknya warung gitu. Muek! Nah, jadi ini bro, ini pesanan saya udah datang. Ini sambal P-nya ya, sambal iwak P-nya Mbak Evi. Dan ini ada kol goreng, tahu goreng, usus goreng, ambil sego goreng. Enggak lah. Ini nasi putihnya saya mau ambilin dulu. Izin bro. Ini saya mau ambil ikan P-nya dulu sama sambalnya. Wah. Ini sambalnya mau mantep jos kira. Saya udah 4 kali makan di sini, Jajar Simon. Dan ini, tapi saya untuk sambil yang pewedisnya kayak Simon tadi gak berani ya bro. Soalnya pewedisnya pol ini aku yang sedang aja udah pewedis pol itu. Deketin. Langsung ajar, bismillahirrahmanirrahim. Pesing gitu loh, ngegerak. Ini enggak sama sekali. Nih, saya taruh sini. Sama saya kasih cabenya. Kita urapin. Jangan lupa tahunya, Bu. Ini tahunya saya pecah-pecah dulu sini. Goreng.
Terasinya enak pol. Enak banget. Sambal terasi. Dan ini sedang aja bau pedes banget. Tahu ya? Minumnya pakai es stroke. Kayaknya tebel banget. Kayaknya tebel. Taunya apanya dulu? Pecinta sambelan wajib ke warung Mbak Evi. Saya lanjut makan bro, setelah makan kita akan bayar. Mantap. Wah, sudah makan, nanti kita bayar bro. Berapa totali semua tadi? Aku pokok totali ikan pinya 3. Terus ambil apa? Ambil aku putus kondeng aku tahu dulu 6 porsi raro. Aku ambil kacang 1, usus goreng 1, usus keripik. Jadi kalau untuk nasi sama ikan pin berapa nih? 21.000. Untuk sambil tak bunuh bro? Iya, lengkap 1 porsi. Total? Enggak sampai 100.000 loh. Makan sama Simon sama saya. Esetrope, jumbo sama menu gede ini. Total mantap. Mau yang menu gede?
Ya, Iman. Susu sama kau. Susu sama kau. Iya lo apik tau apa mana? Oke, tadi kita udah makan di warungnya Mbak Evi bro. Pokoknya buat teman-teman yang suka sama sambelan, terutama ada tongkol, ikan pi, penyetan segala macem yang fresh, wajib ke warungnya Mbak Evi di jalan mana Mbak? Jalan Bukit Barisan Kapling 1A. Jalan Bukit Barisan Kapling 1A. Pokoknya terbaik buat semuanya, jaga kesehatan biar tetap makan-makan dan jalan-jalan. Pokoknya terbaik. Dukung channel saya dengan menonton, share, like juga. Komen dan subscribe. Oke, masih di Abdi Suka Jajan.